Hakim Sekira menyatakan sekiranya barisan pembelaan terus menggunakan cara menyoal soalan yang sama terhadap saksi yang berlainan, maka perbicaraan itu akan menjadi tidak berpenghujung. Saya tidak nampak penyudahnya. Bagi saksi ini sekiranya keadaan ini berterusan. Saya sebenarnya telah memberikan banyak peluang kepada pembelaan, tetapi tidak bolehkah perkara ini dirumuskan sahaja. Kamu hanya soal apa yang kamu ingin nyatakan dan selebihnya kamu kemukakan dalam hujahan kamu, kata hakim itu. Bagaimanapun, peguam bela utama Najib dan Sri Muhammad Syafi Abdullah bangkit memaklumkan mahkamah kes membabitkan anak guamannya itu bukanlah satu kes yang mudah. Jelasnya pihaknya perlu menunjukkan bahwa Najib merupakan mangsa dalam kes ini sehingga terpaksa berada di kandang tertuduh, sedangkan pihak pengurusan 1MDB terdahulu merupakan dalang sebenar. Oleh itu, pembelaan tidak akan mengikut rentak pendakwaan dalam menyoal balas saksi-saksi pendakwaan, kata